Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sambu Tani Manik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemupukan kunyit di polybag. Nah, seperti inilah perkembangan kunyit yang saya tanam di polybag. Untuk umur timun ini setelah saya tanam kurang lebih 2,5 bulan. Nah, ini dia perkembangan tanaman kunyit kuning. Pertumbuhannya lumayan subur. Kali ini saya akan melakukan pemupukan kunyit ini. Di mana pemupukan kunyit ini saya lakukan dengan pupuk kimia, yaitu urea. Untuk pemupukan kali ini saya lakukan dengan cara kocor. Artinya pupuk terlebih dahulu kita larutkan ke dalam air. Jadi di sini saya telah sediakan pupuk urea seperti ini. Nah, inilah yang akan saya gunakan dalam pemupukan kali ini. Jadi untuk takaran dan cara pencampuran pupuk ini, di sini sudah saya sediakan pupuk urea 1 kg. Dimana untuk satu ember ini berisi air 15 liter akan saya campur dengan 1/2 kilo, berarti separuh pupuk urea ini. Lalu kita tuang ke dalam ember berisi air 15 liter, cukup separuh 1/2 kilo. Nah, seperti ini cukup separuh. Lalu kita aduk sampai rata. Nah, setelah selesai kita aduk sampai rata, lalu kita lakukan pemupukan tanaman kunyit di polybag ini. Untuk satu polybag di sini akan saya gunakan pupuk ini, satu gelas plastik ini. Jadi untuk satu polybag cukup satu gelas plastik ini. Lalu kita lakukan pemupukan. Nah, seperti ini. Sangat gampang pemupukan tanaman kunyit di polybag. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lakukan pemupukan sampai selesai. Jadi cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.